Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama Kang BF Channel di sini, dan kali ini kita bakal react nih Roni. Jangan hilangkan dia dari Rosa. Kok Rosa lagi ya? Oh, tadi udah ada yang nyanyi lagunya Rosa, Takdir Cinta Novia, tapi ada Rosa lagi. Ini temanya apa sih minggu ini tuh? Aku nggak paham. Tapi kita bakal lihat bagaimana jadinya suara perempuan di lagu ini menjadi lagunya Roni sendiri. Mari kita lihat tanpa basa-basi lagi. Mari kita Roni. Terbaik yang pernah aku dapatkan, dan terbaik yang selalu ku dengar. Aku... Gila sumpah nak, kamu kalau pakai headset tiba-tiba ada seraknya keluar tuh, dan langsung gimana yang jelasinnya ya? Aduh. Karena malam ini saat yang terindah bagi hidupku. Oh Tuhan, jangan hilangkan dia. Dia lagi flirting, dan lihat-lihatin wajahnya lagi flirting. Ampun, sumpah. Tapi kalian tahu nggak? Ini tuh Roni itu ya, kalau lagi tampil gitu, pakainya selalu rapi. Tapi kalau nail, pakainya selalu amut-amutan, mirip rocker gitu. Kalian pasti mungkin nggak ada yang nggak sadar mungkin, tapi ini yang aku tangkap ya dari beberapa minggu terakhir. Dari sumpah, coba kamu pakai headset pas lagu Selama. Waduh, enak banget sumpah. Hidupku selamanya. Sungguh ku tak ingin hatiku jauh dimiliki yang lainnya. Ku bersumpah kau sosok yang tak sambil jongkok ini. Waduh, waduh, duh, duh, duh. Gila ini, gila, gila, gila. Coba kamu dengerin, pas nada suara seraknya keluar itu, aduh, itu gila, sumpah asli, enak banget. Malam ini saat yang terindah bagi hidupku. Oh Tuhan, jangan hilangkan dari hidupku selamanya. Sumpah enak banget, enak banget, enak banget, enak banget. Itu kalau pas nada suara seraknya tuh keluar tuh bener-bener ampun sumpah. Ku bersumpah kau
Untuk kamu si super sibuk, Hydro Coco Vita D ini bisa menjadi pengganti sumber vitamin D dari sinar matahari. Oke, teman-teman. Ini, aduh, ampun. Aku, Rosa itu ada lagu yang kayak gini ya. Aku nggak pernah denger, sumpah. Ternyata Rosa punya lagu yang kayak gini. Aku nggak pernah sama sekali denger, sama sekali nggak pernah. Dan aku pertama kali denger tuh ini versinya Roni ini. Aduh, ampun. Ini lagunya jadi... kayak gimana ya? Syahdu. Mendayu-dayu, syahdu, romance. Aduh, ampun. Ini kalau dia nyanyi di depan cewek sambil pegang bunga, ah, udah pasti aku terima cintamu. Supporternya sangar-sangar ya Roni. Supporternya Roni gokil. Supporternya gokil. Tapi perform Roni malam hari ini juga gokil. I love your perform tonight. Kasih. Gue suka bawain lagunya Rosa barusan. Itu dari soundtrack film I Love You from 38,000 Feet. Dan ini lagu meaning a lot buat Rosa. Saya pengen tahu, penasaran kenapa lagu ini berarti banget buat Rosa yang tadi barusan membisikkan pada saya. Saya tadinya udah mau berhenti nyanyi, tapi gara-gara nyanyi lagu ini, Rosa mau nyanyi lagi. Gue gitu begitu. Bener. Apa teh? Kenapa? Jadi, Roni, pertama aku mau bilang makasih udah nyanyi lagu ini, pastinya. Aku jadi tahu kalau cowok nyanyi lagu ini kayak gimana gitu. Karena kalau cewek kan desperate banget. Kalau cowok malahan kayak ngajak banget gitu. Ngajak. Aku suka, kamu tuh suaranya romantis. Tapi ketika nyanyi, satu hal yang mungkin kamu gak sadarin, ada satu lagi yang romantis dari kamu. Matanya. Mata kamu tuh kayak bikin gimana gitu ya. Banyak Roni, yang terpesona ya. Iya beneran. Banyak yang terpesona. Aku suka banget ketika kamu nyanyi, mata kamu juga ada isinya gitu. Tadi gak ngejawab pertanyaan. Oke, aku mau tanya. Ros, kenapa lagu itu, Ros? Kenapa? Oke. Wah, diajakin duret lagi. Tapi jelasin dulu kenapa lagu itu. Oke, teman-teman. Jadi ada satu fun fact ya. Di tahun ini tuh 2015, 2016 gitu. Aku sempet mikir untuk berhenti nyanyi saat itu. Karena aku ngerasa kayak, aku gak tahu lagi mau nyanyi lagu yang seperti apa dan sebagainya. Kemudian aku dapetin lagu ini, gak sengaja juga. Aku diminta untuk nyanyi lagu soundtrack I Love You from 38,000 Feet. Lagu ini didapat dari Rian The Massive. Terus aku suka sekali lagunya. Suka banget. Dan ternyata banyak orang yang juga suka lagu ini. Akhirnya lagu ini kayak ngasih semangat lagi aku untuk berkarya gitu. Jadi habis lagu ini aku bikin satu album judulnya A New Chapter. Jadi sebuah chapter baru dari hidup aku. Oh, ternyata so nice. Itu cerita. Tau gak, Teoca? Kalau Roni sama Rosa duet gimana nih? Nah, Pak David, baru gua mau minta. Itu dia. Roni dan jadi Rosa Roni. Jadi duet Roni. Roro dong ya. Rosa tetap. Rosa atau Roni? Rosa, Roni, Rosa ya. Duo Roro. Ini juga mungkin buat kamera-kamera kita nih ya. Mumpung tadi Rosa ngebahas soal mata-mata, mari kita perang mata. Fokus di mata Rosa, fokus juga di mata Roni. Sambil menyanyi. Lupakan bibir, lupakan mulut. Okay. Hanya mata. Let's do this. Mas Roni, let's go! Aku ketinggian kayaknya. Apa? Segitu ya? Oh yaudah, segitu ya. Apa jadinya jika tanpamu di sini, lebih baik aku mati saja bila harus melihatmu bersanding. Tapi yang nyanyi Rosa tuh aku jadi mikir loh. Lebih baik aku mati saja kalau
aku gak bersanding sama kamu. Kok aku jadi mikir sekarang ya, anjing. Si Roni ngambil nada menanda bawahan terus nih. Si Rosa udah awut-awutan, udah pengen. Wah, si Roni kalem, santai-santai. Nada rendahnya Roni, kalian denger gak? Aduh. Harus nih jadi lagu duet nih, harus nih, ya harus. Wah gila, sumpah bagus banget kalau lagu ini buat duet, sumpah asli. Love it, I love it. Keren banget, thank you Roni, thank you. Udah cocok nemuin temen duet. Habis Roni, okay, selesai idol kamu duet, Pak Roni. Bener banget Mas Anang. Sumpah banget, ini lagu cocok banget buat duet asli. Ini harus di remake buat duet ini. Aduh, gila banget. Ampun. Udah gak bisa ngomong lagi gue. Udah itu aja reaction aku pada video reaction pada kali ini. Sampai jumpa pada video reaction berikutnya dan bye-bye.